Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi daraini amin. Far'un, ini satu cabang masalah. Lawis ta'jaro sauban lilubsil mutlaki la yalbasuhu waqta naumi laylan wa ini turadat adatu mizalika. Lawis ta'jaro, jikalau dia menyewa sauban akan baju, lilubsil mutlaki untuk memakai sauban akan pakaian, menyewa pakaian, lilubsil mutlaki untuk mutlak memakai. Jadi nyewanya itu, ngomongnya itu ya mutlak, pakainya mutlak kapan aja ya, itu mutlak memakai itu maksudnya enggak dikaitin apakah makanya siang aja, makanya malam aja, itu enggak. Ya, itu omongannya waktu akadnya, waktu menyewa begitu. Ini saya sewa ya baju kamu ya, secara mutlak mau pakai kapan aja. Ya. La yalbasuhu waqtan naumi laylan, maka tidak boleh dia pakai baju itu di waktu malam, pada waktu tidur di malam hari. Tidak boleh dia pakai baju itu di pada waktu tidur di malam hari. Jadi kalau tidur enggak boleh. Wa ini tolodat adatuhum bizalika, sekalipun telah terjadi kebiasaan mereka dengan demikian itu umpama. Ya. Sekalipun telah terjadi kebiasaannya begitu. Enggak boleh. Entah kalau pakai malam mungkin nanti terjadi sesuatu ya, bau. Ya. Atau apa gitu ya. Kayaknya malam buat tidur lagi, baju buat tidur bau nggak gitu? Bau. Nih, jangan baju. Ini tempat nih buat tidur nih, bau nggak? Ya Allah, baunya nggak enak makan ya. Atau hal-hal yang lainnya. Jadi nggak boleh dipakai buat tidur di malam hari. Wa yajuzu li musta'jiri dabati masalan man'ul mu'jiri min hamli syai'in 'alayha. Wa yajuzu, dan boleh li musta'jiri dabati bagi orang yang nyewa binatang kendaraan umpamanya, binatang kendaraan umpamanya, binatang kendaraan seperti apa, kuda ya, mama kuda dia kan biasa disewa, boleh itu bagi orang yang nyewa. Boleh apa? Boleh man'ul mu'jiri, melarang orang yang menyewakan. Ya, melarang orang yang menyewakan min amni syai'in 'alaiha.
daripada membebani sesuatu di atasnya. Ya. Boleh dia melarang. Umpama yang punya nih yang nyewain, ya, padahal dia udah sewain kepada kita, umpama kita yang kita jadi mustajir. Ya, dia taruhin di situ barang-barangnya umpama di atas kudanya umpama. Padahal kita udah sewa, itu kita boleh ngelarang. Pak, mohon maaf Pak, jangan taruh di situ Pak. Walaupun dia bilang, ini kan punya gua, nggak bisa begitu. Ya, ini kan punya gua. Iya memang punya bapak, kan saya sudah sewa. Nah kalau bapak taruh di situ, di atas kuda bapak, udah bapak lemes, kan udah saya sewa, padahal udah saya sewa. Terus saya nggak bisa buat bawa sesuatu. Begitu maksudnya. Nah, begitu pula mobil. Ya. Begitu pula mobil udah disewa. Ya. Itu dia nggak boleh yang nyewain. Ya. Main taro-taro aja barangnya. Mama kita udah nyewa mobil cup. Dia nitip barang, dia taruh aja situ barang dia. Itu nggak boleh, kita keluarin barangnya. Kecuali dia ngomong, Pak, ini saya nitip barang ini Pak ya. Ya, kata yang punya gitu, saya titip. Tolong sekalian bawa nih barang ini di sini. Ya walaupun ini mobil saya kan Bapak udah sewa ini. Begitu, nah, itu boleh, silakan Pak. Kalau tanpa izin, main taro-taro aja, walaupun punya dia, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena udah disewa. Sewa itu ya tamlik, walaupun sementara. Walaupun sementara. Artinya hak seorang ya, yang menyewa itu besar sekali. Qala syaikhuna inna tabiba al-mahira ay bi an kana khata'uhu nadiran lahu syuritat lahu ujratun wa utiya masal al-audiyati fa'alajahu miya falam ya bro istahaqqal musamma in sa'atil ijaratu wa illa fa ujratu misli. Qala Syekhuna, berkata oleh guru kami Imam Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab Tuhfahnya. Inna tabiba, sesungguhnya tabib dokter ya. Al-mahira, tabib yang mahir. Katakan mahir di sini profesional ya, ya. Hebat lah. Jadi berarti tabib ada yang mahir, ada yang ghairu mahir. Dokter ada yang hebat, ada yang tidak hebat. Mahir cerdas. Tapi maksudnya ai bi an kana khata'u nadiran, dengan bahwa adalah kesalahannya itu jarang. Jadi pinter ini, dokternya pinter. Jarang salahnya, jarang melesetnya. Selalu benar. Jadi memang dokter itu enggak sembarangan. Ya. Yang bagus begitu dokternya. Jadi dokter ada dua berarti ya. Ada yang mahir, ada yang ghairu mahir, yang tidak mahir. Ada yang mahir, ada yang tidak mahir. Ada yang pinter, ada yang kagak pinter. Ya, sama ustadz, ada yang pinter, ada yang kagak pinter. Ada yang soleh, orang berilmu, ada yang enggak soleh. Nah, itu kayak begitu, nah, ada macam-macam ya. Nah ini sesungguhnya tabib yang pintar, yaitu yang jarang salahnya, lau syuritat lahu ujratun, jikalau disyaratkan kepadanya, disyaratkan kepada dokter ini upah, artinya dia dijanjiin upah sama pasiennya. Pak,
saya sakit Pak, tolong ke sini. Emang udah biasa itu mah, udah biasa diupah dia mah, diupah. Wa utiya saman al audiyati, dan diberikan harga biaya beli obat. Dia dikasih beli obatnya, dibeli obat, dikasih beli obatnya. Biasanya beli obat kita sendiri ya, yang pasien. Fa'ala ja'u biha, lalu dokternya mengobati dia. Falam yabra, namun tidak sembuh. Sudah diobatin tapi kagak enggak sembuh. Sudah pakai obat ini, obat itu, tak juga kunjung sembuh. Istahaqal musamma in sa'atil ijaratu, maka mustahik. Ya. Yang disebutkan itu artinya apa? Upah yang disebutkan itu dia, dokter itu dapat mustahik. In sa'atil ijaratu, jika sah sewanya, upahnya. Wa illa, ya, jika sah perburuhannya, misalnya gitu, perburuhannya, ijarah itu perburuhan, sewa. Jadi dokter juga sewa ya. Wa illa, jika lo enggak, kalau enggak sah, fa ujratul misli, maka upah yang sepantasnya berapa kira-kira? Kan ada kalau ini kalau yang pertama in sa'atil ijaratun arti apa? Ya spesialis. Ya. Spesialis beda sama umum tuh upahnya. Nah, kalau enggak sah maka ujar misil berapa umumnya biasanya dokter umum ya. Walaysa lil 'alili arruju'u 'alaihi bi syai'in li anna al musta'jara 'alaihi al mu'alajatu la syifa'u. Walaysa lil 'alili, tidak boleh bagi orang yang sakit arruju'u 'alaihi bi syai'in, menarik kembali atasnya dengan sesuatu itu. Iya. Enggak boleh bagi orang yang sakit itu narik kembali. Iya. Umpama nggak sembuh gitu, ditarik kembali, nggak diupain. Umpama nggak sembuh, ya. Oh, saya nggak sembuh, dokter obatin saya nggak sembuh, jadi dok, saya nggak bisa bayar. Itu nggak boleh begitu. Kenapa li annal musta'jar alaih? Karena musta'jar alaih yang diupahkan itu, dokter yang diupain itu al mu'alajatu adalah ya, ngobatinnya. Jadi yang diupain itu adalah ngobatinnya, la syifa'u, bukan sembuhnya. Ngobatinnya, bal bahkan insurita batalatil ijaratu. Bahkan jika disyaratkan iya sembuhnya, maka batal upahnya. Batal tuh. Ente mau belayar berapa duit? Kalau saya sembuhin penyakit ente, saya bayar 10 juta. Pak mau itu. Bayar sembuhinnya 10 juta, dok obatnya lain lagi. Saya bayar kalau kamu bisa sembuhin. Nah ini nggak boleh nih, ya nggak boleh. Batal. Kenapa? Di anak ubiyadillah tak ada lagi, karena bahwasanya sembuh itu di tangan Allah Taala, tidak ada. Sembuh adalah di tangan di kuasa Allah. Jadi jangan sampai jadi dokter, jadi tabib, kalau gue yang obatnya sembuh, waduh, nggak boleh, haram. Pokoknya kalau lo bilang sembuh, sembuh, Pak. Itu haram, hukum itu. Amma ghairul mahir, ada pun yang tidak mahir. Ya, ini yang terakhir, ghairul mahir. Jadi dokter ada yang kagak pintar.
Jadi dokter ada yang pintar, ada yang kagak pintar. Beda-beda dokter berarti ya. Jadi kalau cari dokter yang pintar. Ini pintar nih. Ini bukan pintar ini. Ini pintar nih. Kalau klinik kalau dia pintar gak apa-apa. Karena ya yastahiq ujratan. Ya. Maka tidak boleh apa dia bayar dibayar, tidak berhak dia upah. Wala yastahiq ujratan ya. Maka tidak berhak dia upah, tidak berhak dia mendapat upah. Wala yastahiq ujratan, maka tidak berhak dia dokter yang enggak mahir upahnya. Kalau ketika dia seperti tadi gitu ya. Wajib alaihi misalnya awliyah dan boleh pasien itu menarik kembali misalnya awliyah dengan harga pengobatan itu harga dari obatnya berapa duit boleh tu betaksi ini karena lalai itu dokter mengubah syarat ya dengan melakukan pekerjaannya. Bima laisa huwa lahu bi ahlin dengan sesuatu yang dia bukan ahlinya. Diobatin kagak sembuh. Diobatin kagak sembuh. Itu dokter yang bukan ahli dia bisa nggak dapat duit. Jadi dokter masalah harus berpikir. Makanya kalau buku praktek nggak ada izinnya, itu nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab.